Dan ini aku mau makan oseng pepaya ya. Dan ini goreng ikan tadi. Itu oseng sayur, ada kuahnya kakek dan dagingnya buat kakek ya. Selamat makan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan selalu jaga kesehatan. Ini aku mau makan siang bareng kakek ya. Dan ini aku lagi goreng ikan seperti biasa aja ya teman-teman. Ikannya aku potong-potong, terus aku lumurin pakai garam. Aku kasih sedikit jeruk nipis biar nggak amis, dan kita goreng sampai matang. Dan ini kepalanya aku goreng sampai kriuk ya. Dan ini aku mau makan oseng pepaya ya. Dan ini goreng ikan tadi. Itu oseng sayur, ada kuahnya kakek dan dagingnya buat kakek ya. Selamat makan. Mari makan teman-teman. Ya. Ini kakaknya nggak mau ini. Makan oseng pepaya teman-teman, wah rasanya mantap. Kemarin dapat banyak pepaya.
Oseng pepaya dimakan pakai nasi anget, teman-teman, ya. Nanti resep oseng pepayanya ada di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wah, ini nikmat sekali teman-teman. Sambil nonton TV. Kalau makan pakai tangan bakal diet, teman-teman. Ini aku bikin video makan bersama kakek ini Sabtu Minggu aja ya. Soalnya kalau hari biasa makan siang itu bareng Cece, jadi nggak enak mau di video ya, teman-teman ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu kita pasti berdua sama kakek. Kepala ikannya aku goreng kering, kriuk-kriuk, enak. Habisin, mau tak gado, teman-teman. Nasinya udah habis. Tadi cuma manasin satu mangkok. Kakak satu mangkok, aku satu mangkok. Pengen nambah nasi, nggak ada. Jadi dikado. Sudah selesai. Kakaknya juga sudah selesai makan ya. Sayurnya habis. Oseng pepaya aku juga habis. Ikannya masih ada satu ekor, bagian ekornya katanya mau dimakan malam, kata kakek. Sudah selesai ya makannya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.